Program jualan lebih murah keluarga Malaysia diperluas bagi membantu rakyat mendapatkan bekalan keperluan harian pada harga lebih murah daripada pasaran. Pelaksanaannya mulai bulan depan melibatkan 5 kementerian diterajui KPDN HEP. Program menyasarkan 613 lokasi berbanding 222 sebelum ini dengan memfokuskan barang-barang keperluan harian utama seperti ayam, telur, minyak masak dan beras. Kalau dulunya kekerapannya 2 kali sebulan, kali ini sasaran yang dimatlamatkan adalah pada setiap minggu sepanjang bulan. Artinya 4 kali sebulan di setiap kawasan daripada 613 kawasan yang telah dipilih. Ini bermakna sebulan saja akan ada lebih kurang 2,400 lokasi premis jualan lebih murah ini, dan juga akan berjalan selama kalau lima bulan, artinya hampir 12,000 program jualan lebih murah akan dilaksanakan dalam sepanjang tahun 2022 ini.